Oke guys, sesuai janji saya tadi, ini saya mengreview jam second ya, jam second di lapaknya Mas Aska ya, Aska jam. Koleksinya ada beberapa, mungkin para guys nanti ada yang ini ya. Ini kita masih di Pasar Maling ya, ini lokasi Mas Aska ini ya, itu gedung DPR guys, itu pojoknya gedung DPR, itu Pasar Turi guys. Nah kita di belakangnya Pasar Turi, Pasar Maling ya. Belakang Pasar Turi ini yang tembus sebelahnya PMK, ini yang tembus ke Jalan Indrapura. Nah, siap, siap. Ini Jalan Indrapura di sini, guys. Nah, ini ya, Tamiria ya. Ada bangunan baru. Ini kita di sisi, kalau dari Pasar Turi kita di sisi sebelah kanan ya. Agak mau ke pojok. Ini ada salah satu lapak ya. Kapan hari kita juga sering beberapa kali ya apa review jam-jam second di sini. Koleksinya ada apa aja ini, yuk cekidot. Oke guys, ini kita mulai dari pojokan sebelah sini nih. Oke Mas ya. Ini kita punya Expedition ya. Diameternya gede. Ini GMT ya, diameternya gede nih guys. Ini Expedition. Ini ori ya Mas ya? Ori. Expedition ini ori guys. Second strapnya dari kulit, dialnya warna hitam ya, kronograf. Pakai baterai gila. Pakai baterai. Jalur berapa Mas? 500. 500 guys. Ya. Ini yang kita gede-gede dulu nih. Ini kita punya diesel warna merah campur hitam nih, keren sekali ini, gede, kronograf juga, pakai baterai, dialnya warna baku tua. Bezelnya nih gede ya guys ya. Keren. Strapnya ini kayak ada besinya, ada karetnya juga, ada rubbernya ya. Wow, nih diesel spesial nih kayaknya. Oh, ini spesial nih. Ini lebih ramah Mas? 900 ya. Only the brave ya, only the brave. Jadi di sini ini macam-macam, tiga bar ya. Lihat nih ya, complicated ya, banyak apa sub dialnya, di ada tanggalnya juga. 900 guys. Oke. Oh, selanjutnya nih kita punya ini ya, yang keren menurut saya ini Seiko Automatic Diver ya. Nih serinya saya kurang tahu. Monster ya, kecil tapi ini nggak seberapa besar ya, keren ini. Seiko Automatic Diver 200 meter. Dialnya warna biru ya, dialnya warna biru, ring biasanya warna hitam. Ya, oke. Ini minta berapa Mas? 12,5. 1.250 guys. Sanego ya nanti. Ini apa nih? Premium ya? Nah, ini ada yang premium. Yang ini ori ya? Ori. Ini ori kok. Oh, ini ori guys ya. Siap. Ini ori ya. Ini ori nih. Siap. Keren ini. Ini second ya guys ya. Catatan ya, second ya. Bagisnya yang premium mana Mas? Mid. Ini baru guys, ini baru ya. Modelnya beda ya. Modelnya beda, ini premium. Dialnya warna orange ya, diver 200 meter, ada tanggal, ada hari, ring bezelnya ada birunya, ada kuning. Modelnya kayak ini ya, kayak turtle ya, kura-kura. Keren. Ini package-nya ya, khas ya. Ini minta pira nih Mas? Itu 1,2. 1,2 guys, baru ini ya catatan full ya. Set, full set ada dusnya, ada segala macam ya. Keren. Premium tapi guys. Siap. Ini punya Rolex ya.
Waduh, pertempuran segera dimulai. Ada suara diesel menggelegar. Gak apa-apa guys, tapi masih kedengeran. Oke, ini kita punya Rolex ya. Rolex ini sing jelas. Ini ya, apa? Premium ya. Rolex Winner Chronograph pakai baterai. Ini tapi ramai. 500 guys. Premium ya. Siap. Selanjutnya kita punya Fossil warna biru. Dialnya, ringnya ini warna putih. Strapnya warna hitam kan. Oke. Ya. 350 guys, second ya. Bulgari. Premium ini Bulgari ya. Ukurannya unisex yang gak seberapa besar. Buat cewek cowok bisa ya. Bagasnya ya ini masih ini. Dialnya warna putih, ada motif kotak-kotaknya nih. Entah pira mas? 300 ya. Murah meriah, terjangkau. Ada dua pilihan guys. Ini warna hitam ya. 2500. Wes 2500 katanya guys. Wes diobral wes. Diobral, oke. Ini ada Rolex ya. Rolex Oyster Perpetual Date ya. Premium ya. Premium, tapi ini keren sekali ini. Keren. Kacanya cembung ya. Dialnya warna hitam guys. Ada tanggal. Terus ininya ini keren. Sea Dweller ya. Ini 300 3500. Masih keren. Keren ini. Premiumnya keren. Minta berapa mas? Minta berempar ya. 650 guys. Second ya. Oh ini ring bezelnya saya diputer guys. 650. Oke. Ini kita punya Seiko. Baru ini ya. Seiko Marine Master Automatic Professional. Itu modif. Modif. Maksudnya? Oh sudah digabung-gabung ini ya. Mod. Nah ini loh. Buri ini model Rolex ini ya. Barang mod guys ini guys. Ya ini ya. Ininya model Rolex. Oh ala IC. Ngerti saya. Case-nya ini model Rolex. Iya toh. Case-nya model Rolex. Tapi ini dial-nya ini pakai Seiko ini. Ada ininya juga apa? Keren. Otomatis ini mas ya? Mod ini ya, mod ya. Case-nya ininya model Rolex guys. Tapi ini dial-nya pakai Seiko ini. Keren. Jalur berapa mas? 750 guys. Ini Cyclope-nya ada juga ini. Cyclope ya. Oke siap. Terus mana nih? Oh ini kita punya yang spesial ya. Ini jam vintage guys. Jam vintage Mido Chrono Master ya. Ocean Star dated ya. Ada tanggal, ada hari, warna silver. Ini ori ya mas ya. Ori ya. Ori nih guys. Ini ori ya, ori guys, Mido ya, ori.
automatic. Original. Jalan berapa, Mas? 750, guys. Oh, terjangkau sekali. 750, guys. Oke. Selanjutnya kita punya Seiko ya. Premium juga ini. Chronograph. Dialnya warna silver ya. Ini lihat Seiko Chronograph ya. Iki premium apa ori, Mas? Ori ya. Seiko Chronograph ori, guys. Sorry guys, second ya. Pakai baterai, ada alarmnya. Aku pernah punya ini, guys. Oke, lihat nih belakangnya ya. Iya, guys, ori. Mohon maaf, guys ya. Saya tadi bilang premium, ori nih, guys. Strapnya warna hitam ya. Minta piring lagi, Mas. 400, guys. Siap. Oke. Kita punya Versas. Baru ini ya. Baru ini. Premium. Versas. Crank bezelnya keren. Ya. Dalamnya juga lihat nih. Chronograph pakai baterai ya. Ada motif garis-garis. Ini ada logonya Versas di atas. Oke. Backcase-nya, guys. Dalam berapa lagi, Mas? 900. Mid. Ini kita punya Fosil. Chronograph pakai baterai warna hitam mulus. Fosil. Ori ya, Mas? Ori ya? Ori ya? Fosil ori. Jalur biru, Mas. Second apa? 300 aja, second. Second, guys. Minta 300, guys. Original nih. Kata Masnya ini. Oke. Oke. Selanjutnya kita punya Swiss Army. DHC Plus ya, Chronograph pakai baterai. Di angka 4 ada tanggal ya. Oke. Ini dialnya warna hitam, ada motif sarang lebah. Backcase-nya lihat. Ini keren. Maaf guys ya, ini belakang ini suara diesel ya. Strapnya ini keren. Jalur berapa lagi, Mas? 350 aja. 350, second ya, guys. Awet. Kita gila-gilaan ini. Oke. Ini juga ada Bulgari. Bulgari. Ini skeleton ya, guys. Chronograph ya. Pakai baterai. Ini ya. Oh. Ya, ini baru, guys. Premium ya. Warna hitam kayak keramik ini, guys. Keren. Minta piring lagi, Mas? 650. 650, guys. Baru ya. Oke. Siap. Ini ada lagi nih. Aigner. Khas ya. Chronograph pakai baterai. Ada emas-emasnya ini di ring bezelnya. Wah, wow, keren ini. Ini strapnya juga polish. Ada emasnya, ada steelnya. Backcase-nya lihat. Wah, wow, keren banget. Ada grafiran ya, guys. Keren sekali. Ini baru ya. Baru ya, Mas ya? Premium. Minta berapa, Mas? 700 aja. 700, guys.
Terus iki sing spesial sing ndi iki? Sing spesial sing ndi iku ta? Ayo sing spesial. Sing terakhir-terakhir nang iki ya. Terakhir-terakhir iki ya. Oke. Oke. Iki ori apa premium iki? Premium ya, tapi keren. Nah, premium tapi keren. Niao Seiko Automatic Diver 200 meter nih ya. Wah, ini keren. Ya, premium. Ini Cyclope-nya, wah, keren nih. Dial-nya warna biru sunburst. Aduh, aduh. Ya, strap-nya keren. Belakangnya nih, guys. Second apa baru, Mas? Ini second ya. Oke. Belakangnya, guys. Backcase-nya lihat ya. Keren sekali. Keren, ini asli keren ini. Jatuh cinta saya. Minta berapa lagi, Mas? 1.1 aja. 1.1, guys, rilis ya. Ya, bisa kurang sidi-sidi lah, hubungi nomornya Mas Aska nanti ya. Oke. Sing terakhir ini ya. Ya, ini terakhir ya. Ya, kita punya second ya, Mas ya. Second original nih, Alexander Christie ya. Warna hitam mulus, kronograf pakai baterai, ada tanggal. Terus model bezelnya ini hitam ya, hitam ya, hitam nih, saya zoom guys. Bezelnya hitam ya, segi 6 ya, segi 6 ya. Ini original, kondisinya masih menurut saya masih cukup diami. Ya, backcase-nya Alexander Christie steel. Strapnya dari kulit guys ya, genuine leather ya, masih originalnya, second guys ya ini ya. Minta pira lagi Mas? Rp600 guys, Alexander Christie original second ya. Oke, siap. Saya pikir cukup ya untuk review kita kali ini. Terima kasih kepada Mas Aska yang telah meluangkan waktunya buat saya untuk review-review di pagi ini. Untuk para guys ya yang mau nawar-nawar, mau nanya-nanya speknya original apa enggak, langsung ke Mas Aska, nomornya nanti saya parkir di depan video saya. Saya pikir cukup. Dari Pasar Maling, Surabaya, saya ucapkan selamat pagi, assalamualaikum.